Indonesia Lewidi Pikawanoku Balarea Utamana Kopi Asa Kabupaten Bandung. Pemerintah Kabupaten Bandung ngaliwatan Dinas Pertanian boga bakal ngalakonan International Coffee Festival jero tilu poe. Rancangna eta kegiatan teh bakal diwogan ku pintonan ti sajumling barista anu kakoncara. Kiwari Indonesia kawentar minangka negara anu sok ngekspor kopi ka sababaraha negara dengen timimiti di sakuliah Asia, Eropa, tepi ka Amerika. Kukituna patani kopi di Indonesia utamana di Kabupaten Bandung, satekah pola ngolah tatanen kopi dina kualitas anu panghadena. Minangka tarekah sangkan kopi khas Kabupaten Bandung leuwih dipikawanoh ku Balarea, Dinas Pertanian Kabupaten Bandung bakal ngokolakeun kagiatan International Coffee Festival anu bakal dipaju jero tilu poe di salah sahiji supermall di Kota Bandung. Rarancangna eta kagiatan teh bakal diluuhan ku patani kopi tradisional anu boga kedai kopi sarta mangpirang barista anu loba pangalamanna. Cita rasa kopi Kabupaten Bandung itu maupun berdasarkan penilaian itu masuk ke dalam kategori kopi specialty. Tentu kita bergembira dan bersiap terkait dengan perdagangan di tingkat dunia. Beberapa persoalan barangkali diantaranya harga, kemudian kedisiplinan kelompok maupun eksportir bagaimana menyiapkan bahan-bahan yang sesuai dengan sampel yang dikirim. Ini juga perlu perlu pendidikan, edukasi dari pemerintah supaya kaidah-kaidah terkait dengan bisnis internasional juga bisa diikuti oleh petani kita. Yang jelas kita sangat diuntungkan ya dengan acara ini, soalnya pasca acara ini luar biasa buyer pada datang. Nah itu kan, walaupun kalau di ini, kalau di tempat sih nggak seberapa, tapi pasca acara ini yang sangat luar biasa. Harapannya? Dan, ya harapan, tadi kan saya sudah usulkan ya, harapan tatkala barista memakai salah satu kopi Kabupaten Bandung, otomatis kopi Kabupaten Bandung akan terangkat. Nah itu, jangan sampai barista yang diperlombakan di sini, kopi master, ini kan tingkatnya dunia juga melihat gitu kan. Nah, jangan sampai Kabupaten Bandung, kopi Kabupaten Bandungnya tidak naik. Eta kegiatan teh bakal dipapaisan kumang pirang ragem kopi tipe tani. Liantik itu, eta festival ge bakal diwewegan ku lomba ngaracik jeung nyuguhkeun kopi dina hambalan internasional. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.